Ayat katanya, orang zaman dahulu ni, ia takut. Duk sebut, duk amal, duk buat gapa-gapa, takut-takut dia ni jadi munafik. Lama ke? Kecek-kecek-kecek, tak buat, tak amal. Ha tu, ia orang sifat munafik ni, orang pasal kecek tapi tak amal. Kecek banyak ha, ni, kita bosan ni. Bosan atas diri kita sendiri. Takut-takutnya, duk royak ke orang. Ha, tetapi tuan sendiri tak ada duk amal ataupun duk buat menyalahi gapo hak duduk kecek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat yang kedua di dalam bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah, bacaan daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah bab yang ke-29, iaitu babul khauf minan nifaq, iaitu bab gerun dari terjatuh dalam nifaq. Hadis yang ke-80 pagi hari ini, iaitu kitab Mu'allaqatul Bukhari. Qala Ibrahim At-Taymi, ma 'aradtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadhdhiba. Wa qala Ibn Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu an-nifaq 'ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaqulu innahu 'ala iman Jibril wa Mika'il. ويذكر عن الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ولا يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ini ada di dalam kitab Mu'allaqat Al-Bukhari bab yang ke-36. Lihat hadis 2207, iaitu hadis dari Hanzalah. Maksudnya ni hadok baca saat ni, bukan hadis lagi ni. Ni dia panggil huraya daripada Al-Bukhari. Dari kitab Mu'allaqat Al-Bukhari ni berkata Ibrahim At-Taymi, aku tidak mendahului perkataanku ke atas amalanku kecuali aku apa ni? Aku takut situ. Takut menjadi pembohong. Saya tulis tak kena. Situ takut. Jadi nak ayat katanya, orang zaman dahulu ni, ia takut. Duk sebut, duk amal, duk buat gapa-gapa, takut-takut dia ni jadi munafik. Lama ke? Kecek-kecek-kecek, tak buat, tak amal. Itu, ia orang sifat munafik ni, orang pasal kecek tapi tak amal. Kecek banyak ha, ni, kita bosan ni. Bosan atas diri kita sendiri. Takut-takutnya duk royak ke orang. Ha, tetapi tuan sendiri tak ada duk amal ataupun duk buat menyalahi gapo hak duduk kecek. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya takut dirinya masing-masing menjadi munafik. Allahu akbar. Ni jelas-jelas dah. Jelas-jelas para sahabat hak yubsut tai 30 orang hak ada pada zaman itu pakat mengaku diri katanya takut sungguhlah jadi munafik. Tidak ada seorang pun yang berkata bahawa dia berada di atas imej seperti imej Jibril dan Mikail. Imej Jibril, imej Mikail ni katanya sujud malaikat hak apa ni, hak rapat dengan Allah Taala. Lepas tu sahabat Nabi pakat ada 30 orang saat ni lah. Pakat mengidipan dia belakang. Bosan, takut jatuh, jadi munafik. Lepas kita pada zaman lah ni, tak ada kena bosan dah. Tak ada kena bosan, takut tak jadi munafik tu. Kena jadi munafik cerak dah. Bukan tak ada kena bosan dah. Kena tok titra atas diri sendiri katanya. Aku ni munafik. Aku munafik.
barulah kita selamat daripada jadi munafik. Kalau dia kita tak royak kepada diri kita lagu tu, nanti tengok tepek-tepek sifat munafik duduk daripada diri kita. Sebab apa tu? Alik bawah ni dicerita dari Al-Hasan Al-Basri, tidak ada yang takut menjadi nifak kecuali orang mukmin. Ha tu jalan dah tu. Orang mukmin yang sebenar dia takut semua diri dia robah hati. Aku ni jadi munafik apa? Aku jadi munafik apa? Ha tu gitu. Duk royak kepada diri sendiri. Apa tu? Dan tidak merasa amir dari nifak kecuali munafik. Jalan dah tu. Orang munafik dia tak berasa katanya diri dia munafik. Dia berasa katanya sedak-sedak duduk. Wak gapo-gapo puasa kena belaka. Ah kawes semaya dah. Puasa dah bulan puasa, puasa dah. Kawes semaya dah 5 waktu. Qur'an kawes baca. Tapi sifat munafik belamuk dalam hati, lepas tu luar. Dalam hati, dalam otak ni penuh. Sifat tak molek. Ini kita kena jaga molek-molek dah. Lepas tu dan tidak diberi amarah supaya jangan berterusan dalam nifak dan berterusan melakukan maksiat selain dari bertaubat. Jalan ni so ya. Jalan ni so ya. Lutpun daripada munafik. Daripada sifat nifak saat ni dah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya dan tidak juga tidak apa ni, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Bermaknanya orang hok takut diri dia jadi munafik ni, dia kena bertaubat so ya. Lepas tu jangan berterusan duduk dalam cemar munafik tu nah. Ini kita beringat-beringatlah nah diri kita ni. Lepas tu dunia sekarang ni, dunia bawa kita kepada jadi munafik banyak. Kalau tak berat sangat, saya kecek dah. Dunia bawa kita sekarang ni nak jadi jatuh murtad banyak. Bukan jadi munafik saja dah. Gelomok dalam maksiat tu jadi tamadah dah, jadi biasa dah. Nak gelomok ngagotu, ngagoni, ngagotu, ngaduit, ngatamnen, jawab teh dengan cara muamalah kita gotu kan ni. Banyak. Yang Nabi ayat katanya akhir-akhir zaman orang tak apa ni? Tak pada dah. La yubali. Maknanya aku mai care. Aku tak kira dah. Sama ada halal ke haram ke. Dunia zaman lah ni orang gomoh habis. Ambil habis. Kiau kong, kiau pan habis. Hubungi dengan halal haram dia tak ada kira. Rezeki hak dia duk makan duit sekok sampai ke puluh-puluh ribu, dia tak ada kira katanya halal ke haram. Asal kau masuk dalam poket dia, masuk dalam tanakan dia, okey. Aku gomoh, aku makan, aku ganggoh. Atau minta maaf dah kecek. Jadi nampak kasar sikit. Tapi nak ayat katanya, hak sungguh macam tu. Dunia masa sekarang ni. Lepas tu, nak berkat kok mana makan ni kita, cara hidup kita, amal ibadat kita. Sebab kita duduk puapan dengan benar-benar hak tak molek. Apa tah lagi? Dalam hidup kita ni, jadi seolah-olah katanya, wet long kita duduk mengajar kita jadi munafik dan bawa kita jatuh murtad. Keluar daripada agama. Wallahu a'lam. Hak ni bila kita perhati tengok keadaan orang-orang duk buat gapo, duk kiokong dengan gapo gotu gani. Allahu akbar. Banyak dah benar-benar hak pasal tak molek. Tapi tu pun dalam keadaan macam tu ada lagi hamba-hamba Allah yang Allah Taala pilih nak jadi bersih, nak jadi cuci. Ha ni duduk di keadaan orang tu sendiri. Pehe setakat mana agama. Lepas tu dia nak lutpun daripada benda yang tak molek tu nak buat macam mana. Ini duduk di tiap-tiap orang. Nah, mengikut taufik hidayah. Lepas tu usaha yang seseorang tu nak jadi dia cuci bersih. Lepas kita pun kena minta sokmo. Lepas tu kena usaha sokmo. Bukan doa saja dah. Tapi kena usaha jadi kita bersih cuci molek. InsyaAllah. Supaya ayat hati ini kita baca saat ni. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ni Allah Ta'ala panggil sikit lagi di akhirat orang yang mempunyai nafsu yang cuci bersih.
Nafsu mutmainnah ni iaitunya orang yang cuci bersih. Tak ada terlekat sikit habuk dah dengan hak ke dunia, benda-benda apa sang remeh temeh, benda tamadab dan apa, tak ada. Dia semata-mata lillahi ta'ala hidup dia. Makan, minum, amal, ibadat, tidur, bangun, hijau, gapo, Allah molek suluh. Ni orang yang Allah Ta'ala pilih. Gapo? Irji'i ila rabbiki. Kembalilah. Hei ruh, nafsu ataupun jiwa orang yang bersih saat ni, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di dalam golongan hamba-hamba aku ni, hamba Allah Ta'ala sungguh tu, iaitunya orang bersih, orang cuci, orang yang boleh duduk di dalam syurga. Wadkhuli jannati, masuklah hei nafsu, hei jiwa, hei ruh yang cuci, masuk duduk di dalam syurga aku. Tu orang ahli syurga sungguh tu. Orang-orang pasal ini lah. Orang tak ada kena duk apa ni, azab, tak ada kena duk hisap dah. Masuk terus. Sebab apa? Hidup dia di dunia ni hidup cuci sungguh, duduk dalam kubur, duduk berehat dan masuk di dalam syurga sikit lagi. Lepas tu kan, kalau kita gambar kita zaman sekarang ni, Masya Allah, cemar banyak dah. Cemar-cemar banyak. Tiah sendirilah katanya cemar, kotor tu gapo katik dalam hidup kita. Dengan dosa, kecek, tengok, nah, buat, tepuh, jamuh, ambil, gelomuk. Cuba kita gambar orang duduk dalam seluk ataupun orang yang duduk jalan di tengah-tengah hujan tu, siapa royak katanya dia duduk jalan tengah-tengah hujan walaupun dia ada payung, tak piah. Tak ada orang. Tak ada orang kecuali orang duduk dalam rumah. Hujan mari banyak mana pun dia duduk dalam rumah, nak piah ke mana dia duduk dalam rumah. Tapi kalau dia duduk luar, kena piah cakap-cakap. Pas dunia kita sekarang ni jalan lah gitu. Kalau kita lik liang daripada kecek dengan orang gitu. Tapi ni, ni. Benda cema ni. Kek mana ramcen dia mari. Hak kita duduk genyih hari-hari ni. Genyih, genyih, genyih. Dia mari kokeh, 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 kokeh. Saya berasa nak tengok. Ha tu. Lagu tu. Haninglah. Kalau kita nak jadi cuci bersih sungguh. Allah, bukan mudah dah. Faham apa tah lagi? Kau duk bicara hubungi dengan nifak. Nifak ni artinya sifat munafik. Kalau munafik, orang itu sendiri. Orang yang jadi munafik, dia panggil munafik. Kalau sifat yang ada pada diri dia, dia panggil nifak. Allah. Tu heroyak. Ayat ha munafik ni kelacat-kelacat ada di dalam Quran. Nabi royak ni, beratus hadis hubungi dengan munafik. Lepas kalau lah kita tak takut lagi diri kita jadi munafik, cik katanya kita ni duk berasa sedak diri. Duk berasa, ah sedak kawai. Ah kena dah ni. Ah kawai boleh mengaji, duduk dia sejik, boleh baca Quran. Ah jangan. Nah, jangan duk berasa sedak hati sangat. Kena berasa sok mo. Duk dia, eh aku ni munafik apa ni. Kecek bohong. Janji tak kena. Kalau kena pasang nak kit banci sungguh, munafik belambak. Pak kita janji-janji tak kena belaka, tak betul janji. Nah, keceknya ada leliam kok tu, leliam kok ni. Ada belaka. Tak ada kira ni, tuk tamneng, tuk radap, okey. Ada belaka. Amanah-amanahnya kena. Kadang-kadang benda-benda orang harap doi tamneng dia, doi apa ni, kuam ruk, kuam samat dia kadang-kadang. Kita tengok dah dalam sangkum ni, terutamanya dalam sangkum kafe. Orang cerdik belaka, orang duk korupsian tu. Orang cerdik tu, orang bodoh-bodoh je tak pandai nak main pasang yok ye pong tubik diri dia. Corruption tu artinya ambil duit tengah, ambil hak orang mari jadi hak diri dia. Tipu kok tu, tipu kok ni, kok cecok. Lepas dia. Ha dia pandai. Orang dia pandai asa, pandai kiah lalu kok tu kok ni, kok tu kan dia tanya, tak siwi orang igak dia boleh. Tapi kopoi benar-benar hak dia boleh tu, Masya Allah, masuk dalam poket dia, banci dia, anak kawin anak beranak dia, waris-waris dia, orang hak dia kenal. Ha tu. Paduk bosenya takut-takut ha ugamo pun ada corruption, nipu juga. Tai siang juga, suruh siang juga. Dan dia ugamo, dalam politik kita tengok punuh belana dah. Punuh lama dah dalam hak politik. Bila ada apa ni? Lihat tangga apa-apa, Allah. Hak tu boleh katakan masyarakat kita mula cemar, mula kotor selalu dah.
makan-makan duit hak pasal orang duk wi go tu go ni go tu go ni. Wallah alam saya tak pandai nak hukum neh. Nak ayat katanya haram ke makruh ke, saya tak pandai nak hukum. Tapi bila kita perhati politik dunia ni cuma belaka. Ha tu. Tu bosan kita hidup atas dunia. Sebab apa? Sebab kita duk makan, kita duk minum, duk ambil, duk kira. Kadang-kadang benda hak haram cerak-cerak. Tapi kita tak terasa, duk berasa sedap hati situ. Ah tak apa eh, tak apa eh. Pas kita duk buat amalan hari-hari. Hari-hari kita duk buat amalan. Ha tu. Tuhan nak terima setakat mana? Wallahu alam nah. Ha ni kecek di panjang. Sebenarnya hang munafik sat ni, hang nak royak. Nak cocong situ. Lepas tu insya-Allah nah kita ada masa sikit lagi kita baca satu hadis ataupun dua hadis dah. 81. Lepas tu kita pergi tengoklah, tengok kepada masa dah. Masa dah ni 16 minit dah. Bab yang ke-30 babul bai'ah. Allah, hak ni nak sebut dah pasal tak gamuk di dunia sekarang ni. Tapi tak ada arah dah. Kena sebut, kena baca babul bai'ah, iaitu nya bab supoh setia. Jadi zaman Nabi ni ada apa? Sahabat-sahabat Nabi dia supoh dengan Nabi. Pas kita pun lagu tu tak ada kira dah, yuk sama mana-mana sampai ke akhir dunia. Orang Islam ni dia kena supoh. Ah, saya baca dah. Hadis yang ke-81 an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala ja'at Umaymatu bintu Ruqayqah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uhu 'ala al-Islam faqala ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi shay'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu bayna yadayki wa rijlayki wala tanuhi wala tabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 1850, hadis sahih li ghairi. Maksudnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Umaymah bin Turqayqah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bersumpah. Ini jadi panjang dah, nak hurai pun jadi panjang. Nak ayat katanya, orang di zaman Nabi ni sama ada dia supoh dengan Nabi secara ramai-ramai ataupun seorang demi seorang. Ha ni Umaymah seorang ni, orang Tino ni. Pergi jumpa dengan Nabi, Nabi saya nak supoh dengan Nabi. Kalau supoh-supoh pak kita ni pasal curi dah. Aku tak curi. Tobak bang, supoh aja supoh gapo. Ha tu pak kita. Tapi supoh di sini artinya nak pergi teguh dengan agama, nak duduk di dalam jamaah Islam. Tu dah tu. Sebab tu setengah-setengah ulama yang katanya wajib tiap-tiap orang kena bersupah. Tak bersupah dosa orang tu. Apa tu kita? Kalau kita nak kira pasal perkataan ulama yang royak katanya siapa tak bersupah, orang tu berdosa. Apa? Rakyat jelata orang ramai-ramai ni. Pakat timur soalanlah tu. Woi, aku nak bersupah dengan siapa? Nak supah dengan siapa? Apa nak supah nak kata ke kamu? Aku tak pandai. Inilah nak ayat katanya, setiap orang ia kena duduk di dalam jamaah. Kalau awal Islam dulu tu kan zaman Nabi ya, jamaah Islam tak ada dah. Jamaah tisong, jamaah tisam tak ada. Tak ada. Ada satu di zaman Nabi. Sebab tu setiap orang sahabat boleh katakan supah belaka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Saya baca soal ni dah. Jadi Umaymah ni orang perempuan ni dia jumpa dengan Nabi, dia royak kepada Nabi nak supoh, hendak bersumpah setia di atas agama Islam. Maka baginda bersabda, ha tu, bila Nabi dengar Umaymah royak, Nabi royak dulu dah, ubayyi'uki. Nah kalau dia orang jantan, ubayyi'uka. Ni orang perempuan ni, aku bersumpah setia dengan engkau supaya jangan sama sekali engkau bersekutu ataupun syirik dengan Allah sesuatu pun. Ha ni cerak-cerak dah. Yang mudah ya supah ni. Nah, yang pertama jangan syirik. Sebab tu orang Islam sebenar-benar dia tak ada syirik dah. Dia tak ada pasal main dengan tali cacing, main dengan kubur-kubur, minta dengan tok tutuk ni, minta keramat dengan orang mati dengan apa. Oh, tak ada. Orang Islam ni jangan bubuh dalam otak nak syirik. Piyah syirik, selumba syirik pun jangan ada. Ni orang Islam yang sebenar.
Nah, jangan mencuri. Benda mudah ya. Tapi bila supoh dah kena ingat molek, katanya aku tak syirik, aku tak curi. Ni, tak sip curi. Jangan berzina. Allah. Pas punuh banyak mana orang jatuh, orang tino pada zaman sekarang ni. Zina, sama ada tak nikah lagi ataupun hok nikah dah. Tu ada go tu, ada go ni, janji kau tu, janji kau ni, puak, jatuh zina. Ha, banyak mana. Jangan membunuh anak. Kalau zaman dulu ya, orang Arab zaman jahiliyah, dia bunuh anak hidup-hidup. Anak macam tubik ya. Masya Allah. Ambil cok. Selalu lah. Kalau dia anak tino lah. Maksud di sini anak tino. Sebab tu Allah rayak di dalam Quran. Panjang sikit dah. Masa 21 minit dah. Minta maaf ni. Sebab hadis tak habis. Wa idhal maw'udatu su'ilat. Bi aizan bin qutilat. Bila siapa di akhirat sikit lagi, Allah akan tanya. Wa idhal maw'udatu su'ilat. Apabila anak kecil dibunuh dengan secara zalim, Tuhan tanya, bi aizan bin qutilat. Sebab gapo boleh anak tu kena bunuh? Ya, buat salah gapo kepada mung? Buat apa mung boleh bunuh anak hidup-hidup? Tu zaman jahiliyah tu. Orang bunuh anak hidup-hidup. Tapi zaman dah ni, Masya Allah, ngatam teng, bunuh, belum pada tubik lagi. Masya Allah. Ini termasuk di dalam benda hak supoh. Umaymah buat supoh dengan Nabi, iaitunya, Nabi raya jangan bunuh anak. Jangan berbohong terhadap agama. Tak boleh. Ruang agama, ruang tiokong dengan cara hidup. Agama-agama ni cara hidup dah. Jangan bohong. Jangan telong, jangan menipu. Dan urusan hidup. Ha, tengok. Ruang hidup, jangan bohong, jangan telong. Kita kena jadi betul amanah. Perkataan kita, perbuatan kita dah secara zahir dan batin. Jangan menangis dengan melaung-laung suara. Sebab apa tu? Ya, orang zaman jahiliyah dulu pasal dia ada orang mati, tok laki mati, susah gapo sikit, wai-wai lalu ye teriak, soyok baju tapa pipi sendiri. Hamrai tu eh. Ha ni tengok. Ni termasuk di dalam benda supah. Jangan mendedah aurat. Allah, tengok ni. Nabi pesan ni. Apa orang tino minta maaf dah. Orang-orang tino kita semua kalau kita tengok dah ni, yang makan seluar ketat, baju ketat, tangan apa ni? Pakai baju tangis kerak, tekok-tekok rambut-rambut duduk luar. Ha tu kira katanya tak apa lagi, nak bukan tak apa dah, nak ayat katanya hengo lagi. Lepas tu hak teruk lebih pada tu kan. Allah la ilaha illallah. Telanjang dunia lah ni, dunia telanjang. Dunia po. Dunia seksi. Zaman lah ni. Lepas tu betul lah dengan orang tino ni, gi supah dengan Nabi. Yang Nabi kata, la tabarruji. Jangan mendedah aurat sebagaimana orang jahiliyah mendedahnya di zaman dahulu. Allah. Nah, kita berdengar lagu ni, kita kena buat sayilin pala ni. Walaupun Nabi raya kepada orang-orang ya, di kalangan para sahabiat dia. Raya sorang kepada Umaymah. Tapi dia termasuk semua tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat atau apa ni, hadis. Minggu depan eh? Duduk di 82 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.